Sahabat Kelana TV, dimanapun Anda berada, kali ini kita berada di MAN 2 Kota Malang untuk meliput kesiapan dari anak-anak dalam diklat atau pendidikan dan pelatihan Madrasah Siaga Bencana. Kali ini kita ada damkar ya, tim pemadam kebakaran yang pada simulasi kali ini akan terjadi kebakaran dan apa yang harus kita lakukan nantinya. Ini bisa kita lihat ya, yuk cek sama-sama. Membawa korban pakai tandu. Kalau korban perasaan ya opo nggowo nih? Itu harus dikasih bunga sama mantannya. Korban perasaan lagi kembang gelombang cinta. Persiapan mau membawa korban bencana alam. Yang jadi korban siapa ini? Ini Pak. Ini korbannya pingsan yang ini. Yang ini pingsan tanpa sadarkan diri. Enggak, saya cuma ini. Oh, luka tangan. Lintik sudah siap Pak. Lintik. Terus yang evakuasi, siapa? Yang evakuasi. Nah, itu ahlinya ini ahlinya ini ahli evakuasi ini. Dan UKSO dan OSIS. Ya, kita lihat keseruannya ini. Ya, jadi kita turunkan pakai platform. Siap untuk meluncur dan akan segera meluncur ke tengah lapangan. Bisa kita lihat di sana terlihat evakuasi yang lain dengan sikap ya langsung membantu untuk membawa korban dengan cara digopong untuk menuju tenda evakuasi. Di sini korban masih sadarkan diri dan ditemukan dengan kondisi disosiasi di bagian. Dan di atas sana sudah siap yang simulasi membawa korban. Terima. Ya, tolong evakuasi, ada 4 orang menghilang. Tim evakuasi segera melakukan pencarian serta evakuasi korban secepatnya. Semua. Salah satu dari tim evakuasi telah menemukan seorang korban yang tak sadarkan diri. Setelah ini mereka harus segera melakukan penanganan pertama dan harus segera mengevakuasi korban. Nah, dan akan dibawa ke lapangan menggunakan flying fox atau dikarenakan medan ditemukannya korban adalah medan yang cukup sulit dijangkau. Tim evakuasi ya membawa korban. Wee!
telah turun dan terlihat di sana sedang dibantu oleh tim evakuasi untuk berjalan ke tenda evakuasi. Setelah itu akan diberikan penanganan lanjutan. Nah, dengan ini 4 korban yang hilang telah ditemukan dan telah dievakuasi dengan sangat baik oleh tim evakuasi. Teman-teman semua, dikarenakan adanya gempa yang melanda barusan, terdapat banyak ranting berjatuhan dan tiang listrik yang roboh sehingga mengakibatkan kebakaran seperti di sana.